Esta sudah pisah rumah sejak 2022, sebelum gugat cerai Natasha Rizky. Desta dan Natasha Rizky hingga kini masih bertemu dan berhubungan baik. Namun, rupanya Desta dan Natasha Rizky sudah pisah rumah sejak tahun 2022. Sebagai informasi, Desta telah mengajukan gugatan cerai terhadap Natasha Rizky pada tanggal 11 Mei tahun 2023 lalu. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, kuasa hukum Desta, yakni Hendra Siregar membenarkan bahwa kliennya dan Natasha Rizky sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022. "Enggak, udah enggak serumah, dari tahun lalu," terang Hendra Siregar. Kendati demikian, Hendra Siregar mengatakan, baik Desta maupun Natasha Rizky masih bertemu hingga berhubungan baik. "Ketemu sih masih ketemu, masih baik hubungannya, komunikasinya juga cukup baik," sambung Hendra Siregar. Saat disinggung perihal masalah rumah tangga Desta dan Natasha Rizky, Hendra Siregar